Halo guys, selamat datang kembali di channel JB. Bowie Oxyfresh Smart Mini Purifier, alat yang paling penting saat ini di mana pandemi airborne dari COVID sangat cepat sekali penularannya. Jadi ini salah satu filter untuk teman-teman di dalam ruangan kecil ataupun di mobil seperti di gambar. Langsung saja kita cek untuk box-nya dulu. Di sini ada tagline-nya Serious Health Solution. Kita lihat seberapa serius untuk spesifikasinya ini. Di sini memakai tegangan 5 volt 1 ampere, 3 watt cukup rendah wattnya, area jangkauan 10-25 meter persegi, cukup besar. Filternya ini yang sudah serius ya, dari HEPA 13, jadi ini salah satu filter penyaringan yang cukup tinggi di kelasnya. Sudah ada karbon aktifnya juga, ada sensor gestur tangan. Kita coba cek seperti apa sensornya, beratnya sekitar 405 gram, dimensi dan garansinya. Oke, langsung saja di sini kita bisa cek untuk masuk website Bowin. Bagian dalamnya seperti apa? Ini dia, jadi dusa sangat premium. Di sini ada magnetnya. Dia bagian dalamnya, apa saja keunggulannya lagi, dia bisa filter PM2.5, bakteri, debu, polusi, asap rokok bisa difilter. Namun untuk asap pastinya tidak bisa difilter sampai baunya tetap masih ada. Partikelnya mungkin yang bisa disedot. Di sini ada monitor kualitas udara, sensor kontrol tangan, suaranya senyap. Langsung saja kita cek untuk alatnya. Ini dia terbuat dari bahan plastik. Ya, jadi semua terbuat dari bahan plastik. Namun kualitasnya bagus, tidak ada masalah. Ini dia bagian belakangnya, bagian sampingnya untuk kisi-kisi dan USB. Di sini ada port micro USB. Ada manual booknya dan kartu garansi. Kartu garansinya seperti ini, garansi 2 tahun. Ini dia untuk manual booknya, bisa dibaca dulu panduan cara pakainya, instruksi jadi mode on, auto, tinggal letakkan di tangan, geser kiri atau kanan, purifier akan menyala, lampunya seperti ini, kecepatan angin, kita bisa geser juga, matikan, letakkan tangan selama 3 detik, dia akan mati, ada lampu, indikator, jika kualitas udaranya bagus, warna biru, hijau, baik, dan merah jelek kualitas udaranya. Untuk perawatan, perawatan ini sekitar 6-12 bulan diganti untuk filternya. Cara penggantian filter seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita cek untuk bagian filter dulu. Tadi filternya ini, kita coba cek. Tadi cara buka filternya diputar gambarnya bagian bawahnya ini. Di bagian bawahnya itu putar. Salah jarum jam. Oke, jadi ini seperti ini. Jadi bukan putar ke kiri, namun putarnya ke kanan. Oke, dan dia terbuka di bagian bawahnya. Dan ini dia untuk bagian filternya. Di filternya cukup rapat, udah HEPA 13, ada karbon aktifnya di bagian dalamnya. Kita coba tutup lagi. Oke, di sini ada lampu indikatornya. Jadi lampu nyala, fan, auto. Dan kita cek untuk kelengkapannya. Kelengkapannya ini ada kabel USB, tadi micro USB kabelnya. Kita coba tes seperti apa kabel USB-nya. Dan di sini ada koneksi USB ada dua. Untuk teman-teman ke lubang lighter, jadi tidak perlu membeli lagi jika belum ada koneksi USB di mobilnya. Ataupun bisa taruh di meja, jadi koneksinya bisa langsung. Kita coba pasangkan di sini. Micro USB, sayang sekali belum tipe C untuk saat ini. Mungkin di generasi berikutnya. Di sini ada bagian sensornya. Coba nyalakan. Oke, seperti ini saat dinyalakan awal. Ada indikator power, coba kita tes, dia menyala, dia mati. Oke, jadi posisi harus seperti ini. Kita ke kanan, fan-nya semakin besar. Oh, seperti ini. Jadi kualitas udaranya bisa cek buruk sekali di tempat saya ini, warna merah. Kita lihat seberapa cepat dia bisa membersihkan udara ini sampai berwarna hijau. Coba kita matikan, ditekan, ditahan tangannya seperti ini di atas selama 3 detik, akan mati. Ya, seperti ini sensornya. Coba cek untuk bobotnya. Kita
coba cek untuk bobotnya dulu. Bobotnya sekitar 236 gram, jadi cukup ringan. Warna hijau, kita geser lagi. Oke, seperti ini. Jika mau matikan, kita tahan lagi. Dia akan mati. Oke, teman-teman, saya bakal review dulu seberapa cepat bisa membersihkan udara. Seperti ini unboxing, first impression. Dan untuk produknya bagus, suaranya bagus. Untuk bagian sensor juga oke, tidak ada kendala. Nanti jika ada pertanyaan ataupun tambahan mengenai produk Bowin ini, saya bakal tulis kolom keterangan. Terima kasih teman nonton. Sobat Nuh Channel, klik tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng untuk notifikasi, dan bantu follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.